السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مُدِلَّلَهُ له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الذي لا يضر ما اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, menjadikan kita hambanya yang sentiasa pandai mensyukuri setiap nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang setabah dan sabar atas segala ujiannya. Karena Allah tidak akan menimpakan ujian kepada hambanya yang dikasihi. Kecuali kerana Allah ingin sama ada mengampunkan dosa-dosanya, dosa mana yang tak dapat terampun dengan amalan atau ibadah yang lain. Atau bahkan mungkin dengan ujian itu Allah ingin meningkatkan makom dan kedudukan hamba tersebut. Semoga juga Allah SWT menjaga kita sebagai hambanya yang sedasa ridha belapang dada atas setiap ketentuan kodok dan kodarnya. Dijauhkan hati kita daripada berburuk sangka terhadap Allah. Berfikir salah tentang Allah. Meragukan akan keadilan Allah. dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sentiasa limpahkan pada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya. Nabi yang sepanjang hayatnya memperjuangkan maslahat dan kebaikan umatnya. Di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, jika Nabi SAW mencintai umatnya, itu adalah perkara yang pasti. Tetapi cinta kita kepada Rasul SAW ndaklah ianya dibuktikan. Mencintai Nabi bagi membalas cinta baginda pada kita tidak cukup dengan menyebutkan namanya berulang kali. Tapi ndaklah kita mengikuti segala ajarannya. Melaksanakan segala perintahnya. Berusaha mencontohi setiap gerak geriknya atau dalam bahasa agama yakni sunnahnya. Salam dan salam juga berada Allah sentiasa limpahkan pada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, pengikut-pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita masih bicara dan tadabur surah Yunus. Kita masih bicara surah Yunus. Ayat yang ke-57. Kita masih bicara surah Yunus ayat yang ke-57. Ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kamu mawaidah mirrabbikum. Shifa'un lima sudur. Penawar. Bagi apa yang ada di dalam hati. Hati. Wahudan dan petunjuk. Warahmah dan rahmat. Lil mu'minin. bagi sekalian manusia orang mukmin. Pada siri-siri yang lepas saya telah jelaskan dan saya telah singgung dalam ayat yang dahulu. Ayat ini memang agak ya mungkin kalau kita sedikit tadabur banyak pertanyaan yang boleh kita kemukakan terhadap ayat ini untuk menambahkan kita pengetahuan contoh pahamanya. Ayat ini akan ditujukan pada seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Manusia. Tak kira lah apapun agamanya. Bila manapun pun ia hidup dahulu ke sekarang. Apapun bangsanya. Apapun jenis kelaminnya. Anas. An Itu umum tuh. tapi ditutup dengan rahmatul lil mukminin. Macam mana itu? Ayat ini cerita tentang sifat-sifat Al-Quran. Sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, sebagai rahmah. Ada apa empat di situ mau izah syifa hudan rahmah baik keempat empat sifat Al-Qur'an yang Allah sebutkan dalam ini sebetulnya ia bagi seluruh manusiakah atau hanya bagi orang mukmin saya tidak ingin mengulangi pertanyaan ini karena ini telah saya jelaskan panjang lebar pada penjelasan ayat-ayat sebelumnya pada ayat sebelumnya. Sebab so, dalam Quran pun ada perkataan hudalil muttaqin. Ada kalanya Quran sebut hudalil nas. So, Sesungguhnya Al Quran ini hudalil nas, petunjuk bagi manusiakah atau hudalil muttaqin? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Rahmatul mukminin atau rahmatul alamin? ini telah saya jelaskan pada ayat-ayat yang lepas. Dan minggu lepas juga kita pelajari panjang lebar tentang kalimat mau'izoh. Ja'a dan juga mau'izoh. Ja'a min Kenapa bukan ja'a min ilahikum tapi min Itu juga saya telah jelaskan Karena apa? Turunnya Al-Quran itu adalah salah satu daripada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya nabi itu adalah salah satu daripada bukti sifat rububiah Allah. Bahwa Allah ini benar-benar Rob bagi sekalian manusia, Rob bagi sekalian makhluknya penjaga, pemelihara, pengasuh, pengatur. Bila ada yang rusak, dia yang memperbaiki. Jika ada yang bengkok, dia meluruskan. Jika ada yang tak betul, dia yang membetulkannya. Dia yang susah, dia yang beri kesenangan. Bila yang ada yang sesat, dia yang beri petunjuk. Itulah sifat rububiah. Sebab itulah dalam ayat itu disebutkan, yakni mirrobikum, bukan min ilahikum. Tuh. Sebagai ingatan yang telah kita pelajari, sekarang kita akan masuk pada sifat Al-Quran yang kedua dalam ayat ini. Sifat Al-Quran yang Allah sebutkan yang kedua di dalam ayat ini. Quran, Allah kata, sebagai Syifa ulima ul sudur. penawar bagi apa yang di dalam hati. Sudur, nah ini panjang penjelasannya dan juga pada sisi depan saya telah jelaskan perbezaan antara Sodron, jamaknya Sudur, dengan Kolbon, jamaknya Kulub, dengan Fuadun, jamaknya Afidah, dengan Lubbon, jamaknya Albab keempat-empat ini diguna pakai dalam Al-Quran. Quran kadang menyebut sodron, jamaknya sudur. Kita terjemahkan hati. Ada ayat lain sebut kolbun. jamaknya kulub pun kita terjemahkan hati. Dalam ayat lain sebut afidah atau fuad, jamaknya afidah yang kita terjemahkan pun hati juga. Dan kadang-kadang Quran juga sebut, apa, sebut kalimat albab. Albab itu bentuk jamak daripada lubun yang diterjemahkan hati juga. Jadi ada empat kalimat yang terjemahan Melayunya sama, tapi sebenarnya berbeza. Dan ini saya juga tidak perlu mengulangi, karena ini sudah sering saya sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas, ya, yang lepas. Sodron, kolbon, Fuadun, dan lubun. itu tidaklah difahami benar, tuh. Hmm. Coba so, tanpa memahami perbezaan maksud keempat-empat istilah yang dalam bahasanya melayunya pula sama, nah itu nanti kita ya mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang semestinya. Maksudnya. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Quran itu sebagai Shifaun penawar penyembuh ataupun penawar. Pertama yang ingin saya sampaikan jemaah ya sekalian, yakni tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ditakrifkan oleh ulama. Al-Quranu huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mutaab Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dianggap ibadah, dan membacanya sebagai ibadah. ulangi. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya sebagai ibadah. Ada dalam takrif yang lain, ada tambahan dan ia mu'jizat bagi Nabi. Baik, Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Ini maknanya terkeluarlah daripada kalam manusia. Ini bermakna berbeza. Quran dengan hadis Nabi, hadis Nabi bukan firman Allah. Quran, firman Allah walaupun hadis kudsi, walaupun hadis kudsi tidak sama dengan Al-Quran. Karena Nabi hanya menyampaikan maksud yang dikendaki oleh Allah dengan bahasa Nabi sendiri. Sementara Al-Quran itu, itulah maksudnya, itulah susunan katanya, itulah huruf-hurufnya, seratus peratus datang daripada Allah tanpa campur tangan Nabi, tanpa campur tangan Jibril. Itu disebut kalamullah sehingga setiap huruf dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Tidak boleh ditokok tambah, tidak boleh dikurangi. Apalagi satu kalimat. Sebab itu tidak ada perbezaan antara Quran ini, Quran itu, Quran ini, Quran ini. Tidak ada perbezaan yang ada sekarang. Maksud saya yang mushaf yang ada sekarang. Tidak ada perbezaan. Kalaupun ada perbezaan, ya mungkin hanya dari segi kiroah dan itu dibenarkan karena memang ada dasarnya. Quran itu firmannya. Adapun yang di tangan jamaah yang boleh dipegang itu namanya mushaf. Bisa ya. Yang kiri ada di tangan kita yang boleh kita buka. Muka surat pertama kedua itu namanya mushaf Al-Quran. Quran itu ada firmannya. Firmannya. Sebab itu kita boleh kata begini, kita, saya ada mempunyai banyak mushaf. Itu boleh, tidak salah. Tapi saya mempunyai banyak Al-Quran. Itu tidak boleh. Sebab Al-Quran hanya satu. Mushaf boleh macam-macam. Sehingga boleh kita kata, boleh tak menjual belikan mushaf? Boleh jual beli mushaf tu boleh tu banyak di kedai dan kita beli itu beli itu boleh dijual belikan mushaf boleh belikan kerana di sana ada kos untuk apa biaya untuk mencetaknya untuk berkertasnya itu mushaf tapi boleh tak menjual belikan Al Quran tidak boleh Quran tidak boleh dijual belikan yang boleh jual belikan mushaf itu beza yang mudah yang apa untuk mem, Beza bezakan dengan mudah. Mushaf itu tu yang yang kita pegang. So itu boleh kita berkata saya di rumah mempunyai banyak koleksi mushaf Al-Quran. Boleh. Tapi saya hanya punya satu Al-Quran. Kalam Allah. Al-Munazzal ala Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Muhammad. Ini bermakna yang tidak diturunkan kepada Muhammad kepada Nabi yang lain namanya bukan Quran. Walaupun ada firman Allah yang Allah turunkan pada Musa, pada Isa, pada Nabi Ibrahim, itu bukan Quran. Yang disebutkan Al-Quran hanya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beribadah membacanya sebagai ibadah. Berbeza ini benar selain Al-Quran, membaca saja itu tidak dianggap ibadah. Al-Quran dibaca walaupun kita tidak memahaminya, dapat pahala. Baca Al-Quran walaupun tak faham, dapat pahala. Tapi janganlah sampai kita dah puluhan tahun membaca Al-Quran hanya inginkan pahala. Sebab Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk kita mendapatkan pahala. Berbeza dengan selain Al-Quran. Selain Al-Quran kalau kita membaca sahaja tak ada tak faham tak dapat pahala Anda buka kitab hadis lalu anda membaca hadis Nabi mulai hadis kursi mulai hadis apa nama mutawatir hingga hadis ahad yang ahad ada yang sahih ada yang hasan sahih li dadi sahih li ghayi, dan hingga yang maudud sekalipun bila tak faham sekadar baca sahaja tak dapat pahala tak ada apa-apa Baca sirah nabawiyah. Karena kita tahu baca bahasa Arab, lalu kita baca sirah nabawiyah. Sejarah Nabi baca. Tak faham, tak ada apa-apa Tapi Quran, walaupun kita membaca, tak faham membacanya, itu dikira ibadah. Ibadah. Nah, ini Quran. Quran yang seperti itulah Allah nyatakan sebagai lima fis sudur. Penyembuh, penawar bagi apa yang ada di dalam hati. Baik, ini adalah salah satu daripada mari kita lihat. Min aja ibit tadabur. Bila kita melihat bertadabur lebih mendalam sedikit saja ini pendapat dia orang ulama-ulama kini penawar jemaah sekalian atau penyembuh ini dalam bahasa Arabnya bukan syifa sahaja. ada satu namanya dawa dawaun dawa itu adalah penawar juga ad dawa obat-obat yang satu syifa ya satu, syifa Contoh Nabi pernah bersabda, anna daripada Usamah bin Zaid. Annal a'rab qalu ada orang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala natadawal?" Ya Rasulullah, bolehkah kita berobat mencari penawar bila sakit? Nabi kata, "Na'am ya ibadallah, tadawau." Ya, 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 ya. carilah penawar, carilah obat. Fa inna Allah lam yadh' da'an ila wad'a shifaan. Nah Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan, tidak akan menjadikan penyakit melainkan Allah menjadikan obatnya. Ila da'ul wahid kecuali satu jenis penyakit saja. Qalu mereka bertanya ya Rasulullah wa mahu Sakit. apa itu ya Rasul yang tidak ada penawarnya? Kala al haram penyakit tua hingga mati itu tak ada obat. Baik saya ulangi dalam istilah bahasa Arab penawar itu ada kalian sebut dawaun, dawa itu juga penawar, Syifa itu juga penawar, penyembuh. Tapi subhanallah. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan kalimah dawa? Tapi Quran menggunakan kalimat syifa. Sedangkan terjemahan Melayunya sama. Syifa lima fisudur dalam ini. Kenapa tidak wasawadawa lima fisudur? Macam-macam di kalangan pendapat ulama kini, fasir kini setelah ada penggunaan pemilihan kosakata Al-Quran. Satu di antaranya sangat tertarik anna Allah qala dawa li dawa wa ini dari segi penggunaan kalimat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku itu syifa dan bukannya dawa walaupun terjemahan sama ini karena li dawa qad yaswi wa qad karena dawa itu menunjuk pada sesuatu obat yang kadang-kadang boleh menjadi penyebab sembuhnya penyakit dan kadang-kadang tidak itu dawa Anda sakit kemudian ambil obat dengan obat itu Allah Subhanahu wa taala ya sembuhkan kita dengan asbab obat itu. Kadang-kadang dengan obat yang macam-macam tak sembuh juga kerana Allah tidak kena. Nah, sesuatu perantara yang kita jadikan obat untuk menyembuhkan penyakit kita yang kadang-kadang Allah izinkan dan kadang-kadang Allah tak izinkan, itu namanya dawa. Faham oh, ya? Dawa. Sedangkan syifa syifa itu yakni likul wa Sedang sifat itu penawar yang pasti. Yang pasti. Akan menghilangkan penyakit. Artinya begini. Quran itu adalah penawar yang pasti Allah menghendaki. Segala penyakit akan terobati. Akan sembuh dengannya. Itu bezanya. Apa sebab Quran adalah kalamullah. Quran itu kalam, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, Quran itu bukan makhluk. Kan gitu ya. Quran adalah kalamullah. Dan dia bukan ciptaan Allah. Dia bukan makhluk Al-Quran. Ini, ini ini pendapat al sunnah wal jamaah. Sementara obat, dawa, obat itu ciptaan Allah. Ciptaannya sehingga berkesan atau tidaknya ciptaan Allah, karena disitu ada sunnatullah bergantung pada masyi'atullah. Masyi'atullah, jika Allah kehendaki, dengan obat ini sembuhlah. Jika tidak, tidak, tapi karena Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu bukan makhluk, maka ia akan apa bersifat Allah pasti menghendaki. Karena itu kehendak Allah sendiri, kehendak Allah sendiri. Itu biasanya. Perbincangan yang kedua ini dari segi penggunaan perkataan. Kalau gunakan istilah dawa, dawa obat, ya mungkin dengan dawa itu penyakit kita akan sembuh seketika, sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua. Tapi tidak mustahil bahwa penyakit itu suatu saat akan timbul semula. Itu dawa. Ini karena dawa tidak mampu menghilangkan penyakit secara menyeluruh. Ibarat pokok dicabut mungkin belum dengan akar-akarnya sekali sehingga lain kali tidak tumbuh. Mungkin adalah akar yang belum tercabut sehingga suatu saat akan tumbuh. Tah bila-bila masa mungkin. Tapi beza dengan syifa. Kalau syifa itu menghilangkan sama sekali penyakit dan tidak akan lagi tumbuh semula, sakit semula. Sehingga penyembuhan secara total, syifaan layu gadiru itu dalam doa yang diajar, sehat yang tidak diikuti dengan sakit itu syifa. Sementara dakwah, mungkin ada kemungkinan penyakit itu datang semula. Ini bermakna penawar nomor wahid dalam hidup adalah al-quran. Adalah al-quran itu pendapat ulama contemporary setelah mereka tadabur bersungguh-sungguh tentang istighdamu al-fadil Quran memperhatikan penggunaan pemilihan kosakata di dalam Al-Quran karena Al-Quran firman Allah setiap kalimat adalah ada nilai ijaznya nilai ijaznya baik jamaah sekalian lalu apa yang dimaksudkan sifat di sini ini ulama membincangkan agak panjang lebar. Pertama yang saya sampaikan sini kutipan daripada kita tafsir lama tapi dahulu. <tuh> Al-Quran sebagai sifat lima fi sudur ay yadhabu ma fi yudhibu ma fil qulubi min amradin min syakkin wa nifakin wa syirkin wa zaigin wa mailin. Quran sebagai sifat penawar bagi apa yang dalam hati karena Quran itu boleh menghilangkan segala penyakit hati. Berupa syak, keraguan, nifak, syirik, kesesatan, kecenderungan kepada yang batil. Kecenderungan untuk ikuti jalan yang tidak lurus. Fal Qur'anu yasfi min Kulih Quran boleh menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang seperti ini. Penyakit ragu, penyakit tidak yakin pada Allah, penyakit suudzon, penyakit hasad, penyakit ingin sesat, penyakit um, dan, lain -lain, dan lain sebagainya. Wa Aidon rahmatu al-iman wa, wa bil khair wa Walaisa liman amanabih. Tapi Quran sebagai penawar bagi penyakit-penyakit ini hanya bagi yang mengimaninya, yang membenarkannya, dan mengikutinya. Barulah. Ya, jadi penawar. Bagi yang tidak mempercayainya, yang menolaknya, Quran tidak akan menjadi sifat bagi apa yang dalam hatinya. Wa amal kafirud zalim. Adapun orang kafir yang zalim, nafsahu bidalika fala yaziduhu sima'uhu bil sima'uhu al-Qur'an illa bu'dan wa kufra. Adapun jika orang itu kafir, orang itu zalim, setiap kali mendengar Al-Qur'an dia tidak akan menambahkan akannya kecuali makin jauh makin jauh makin jauh dan seterusnya dan seterusnya dan inilah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an contohnya surah Fussilat ayat 44 lihat surah Fussilat ayat 44 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء kata Allah Muhammad dia Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai petunjuk dan juga penawar bagi orang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru وَهُوَ عَلَيْهِمْ ama Ula'ika yunaduna مِمَّا makanin ba'id Dan orang-orang yang mereka tidak beriman Di dalam telinga-telinga mereka itu ada sumbatan wa, wa aman. dan dia Quran itu atas mereka buta mata buta telinga ada sumbatan yunadauna min makani baid mereka seolah dipanggil dari tempat yang jauh jadi antara Al-Qur'an dengan mereka ini ibaratnya Quran itu merupakan panggilan yang datang dari tempat yang jauh daripada mereka sehingga mereka menolak dahlah telinganya tersumbat matanya tertutup, suara Quran pula terasa sangat jauh. Si Quran tidak lagi bermanfaat bagi alladzina la yu'minun. Itu penawar bagi yang dalam itu hanya bagi mereka yang beriman. Yang meyakini, yang mempercayai, membenarkannya, dan sebagainya. Demikian juga lihat dalam surah At-Taubah surah At-Taubah ayat 124. Lihat surah At-Taubah ayat 124 dan 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana Dan apabila diturunkan satu surah sebagian mereka mereka ini merujuk pada orang munafik. Sebagian mereka orang munafik ada yang berkata, Ayyukum zadat hu hadhi iman. Siapa di antara kamu yang imannya bertambah dengan sebab ayat atau surat yang baru itu ini? Itu ucapan sesama munafik. Wahai kawan-kawan, Siapa di antara kamu yang surat yang dibacakan oleh Muhammad ini menambahkan keimanannya? Ada tak yang imannya bertambah dengan sebab surat atau ayat dibacakan oleh Muhammad? Ini maknanya mereka awal-awal lagi dah. Dah memang menutup hati mereka. Pasti mereka sama mereka akan jahat. Ya, tak ada apa yang kamu dengar itu benda yang biasa. Ya, tak akan mengubah pendirian kami. Ya karena hatinya Walaupun hatinya ada penyakit, Quran tidak menjadi penawar karena dari awal-awal lagi dia sudah tidak mempercayainya. Wa amal amanu. Adapun orang beriman fazadat hum Adapun orang beriman bila dibacakan Al Quran, bila melihat Al Quran, Al Quran itu akan menambahkan keimanan mereka, menambahkan mereka, mereka akan keimanannya. Wa hum yastabshirun dalam keadaan mereka bergembira menyambutnya. Wa ammal ladina fi qulubihim marad adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit fazadat hum ila ritsihim Allah tambahkan maka baca Al-Qur'an yang mereka dengar akan menambahkan kotoran di dalam hati mereka bercampur dengan kotoran yang ada yang sedia ada wa hum kafirun dan nanti mereka mati dalam keadaan kafir jadi orang yang dalam hatinya ada penyakit sepatunya Quran kata penyembuh bagi penyakit hati tapi orangnya ada penyakit hati kenapa tidak sembuh malah bertambah sakit nah itu kuncinya di awal tadi penyembuh bagi penyakit hati itu bagi mereka yang mempercayainya Orang yang hatinya ada penyakit dan yakin Quran tidak meragukan. Contohlah, sana begitu satu contoh yang sekalian ya. Mas Ayat yang begitu popular sekali di kalangan orang Melayu. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu wa min la Sesiapa saja yang bertakwa taat kepada Allah niscaya Allah akan bagi dia jalan keluar dari segala masalahnya ini Allah yang firman bukan pakar motivasi Jika kita meragui akan firman Allah ini Bagaimana mungkin masalah kita akan selesai? Kata kita tidak, iyalah memang Allah kita tapi rasanya macam tak. Lah Allah sendiri yang kata. Apa kuncinya segala masalah dalam kehidupan ini selesai? Takwa. Kan Allah kata wa takwa. Apa itu takwa? itu kena difahami dengan betul lah. Nah, jadi kalau itu kita kena paham dulu apa itu takwa. Bila takwa itu sudah kita paham, oh takwa yang dimaksud quran itu seperti ini. Jadi kalau kita melakukan, melaksanakan takwa seperti yang Quran sebutkan, tidak ada masalah kehidupan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan yang bagi jalan keluar itu Allah sendiri, itu jaminan Allah. Situ so, orang yang bertakwa tidak pernah gelisah, senang tidak akan melompat-lompat, susah pun tidak akan terduduk. Karena padanya bergantungnya kepada Allah. Kan Allah juga yang bagi kita tertawa, Allah juga yang bagi kita menangis. Jadi itu pokok makanya pada keyakinan kepada apa yang Firman Allah. Tapi lagi-lagi Allah berjanji pasti akan menyelesaikan masalah kita bila kita ada masalah dalam kehidupan ini. Itu bersyarat Allah tidak bagi secara percuma syaratnya yakni bertakwa. Apa itu takwa? Itulah yang mungkin perlu dijelaskan. Kesilapan kita memiliki at-takwa, ya pastilah. Akhirnya kita meragui, nanti timbul keraguan terhadap janji Allah tadi. Dan takwa itu memang tidak mudah ya. Karena takwa kita mesti ya, menghancurkan, menafikan segala kehendak nafsu kita. Bila orang masih ingin mengedepankan, mengemukankan, memenangkan, mendahulukan kehendak nafsunya, kehendak keakuannya, ya takwa masih jauh lah, eh? masih jauh. Itu jelas, ya. Jadi Quran penawar bagi penyakit hati. Salah bagaimana ada Quran juga menjadi penawar bagi penyakit jasmani. Ya masalah pendapat yang kuat jawabannya iya. Dan tidak ada yang menafikan. Lil Quran ayat Quran juga boleh menjadi penawar bagi penyakit jasmaniyah. Penyakit tubuh badan sebelum dokter merawatnya boleh dirawat dengan Al-Qur'an. as sudah katalah penyakit pening, sakit kepala, sekarang boleh panggil migrain. Sa'il auja allati turau abdan. Apa sih penyakit yang menimpa tubuh badan kita? Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Ini di dalam hadis Bukhari Muslim ada seorang ketua kaum yang sedang dipatuk oleh binatang berbisa. Ima ular ima matuknya atau mungkin disengat oleh binatang berbisa. Seperti kala atau lipan. Maknanya bisa binatang berbisa telah masuk dalam tubuhnya. Itu kan penyakit real. Itu. Penyakit jasmani itu bisa binatang berbisa dah masuk dalam tubuhnya. Ngalir ke seluruh tubuh badan. Ikut saliran darah. Ini dalam Bukhari Muslim ini. Kemudian, minta dirawat oleh sahabat Nabi. Yang kebetulan lalu di kampung itu. Sahabat Nabi lagi mereka ini? Ini pengalaman pertama ini. Macam mana aku nak rawat? Mereka tidak ada pengalaman. Tapi karena yakin Quran itu sifat penawar. Akhirnya dia bersedia merawat ketua kaum tadi, tapi bersyarat. Syaratnya yakni mesti ada upahnya. Ada upah-upah dalam bahasa saya macam pengeras lah uang pengeras dan ketua kaum itu tadi berjanji ya kalau sembuh nanti kami bagi pengeras masya Allah Adam satu riwayat pengerasnya ada 30 ekor kambing banyak tuh upahnya lalu sahabat itu baca apa ya lah sentuhkan tangannya diletakkan mana bekas patukan ular atau sengatan kalajengking? lalu dibacakan al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanur rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maqdubi 'alaihim waladdallin. Dia yakin. Masyaallah, sembuh ketua kampung kampung itu. Hilang rasa sakitnya. Bisa binatang berbisa yang masuk dalam tubuhnya tiba-tiba tidak memberi kesan buruk pada yang empunya diri. Macam mana bacaan Fatihah boleh menjadi asbab hilangnya lenyapnya bisa tanpa minum obat itu obat ini. Sehingga ini jadikan dalil bahwa Quran juga penawar bagi penyakit jasmani. Sesampainya di Madinah, sahabat ini report pada Nabi SAW. Kan ini pengalaman pertama, jangan-jangan salah. Eh, boleh ke kami lakukan ini? Perawat orang sakit jasmani dengan air Quran, dapat upah pula. Macam mana ya, upah ni status upah ini halal ke haram? Pertama Nabi tanya, setelah Nabi diberitahu beritahu ini, Nabi malah tanya balik, Ma adroka anna harukiah. Wahai sahabatku, dari mana awak tahu ya? Apa yang memberitahu kamu? Dari mana awak tahu bahwa Fatihah itu sebagai rukyah? Rukyah itu jampi lah. Maknanya Nabi sebenarnya belum beritahu. Tapi sahabat sudah buat dan ternyata berkesan. Lalu Nabi benarkan. Macam mana kamu boleh tahu barunya? itu? Maksudnya, ya betul-betul-betul. Bahwa Fatihah itu rukyah. Ada sahabat yang lain tanya pada Rasulullah SAW tentang ruqyah, tentang jampi. Baca itu, baca ini, baca itu, baca ini. Lalu Nabi kata, tolong tunjukkan dahulu apa ruqyah kamu. Setelah tunjukkan, lalu Nabi berkomentar. La baksa birqa malam takun syirkan. Tak apalah. Jampi itu tak apa. Apalagi ayat Quran, selagi tidak mengandungi syirik. Itu hadis Muslim. tuh. Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, akhirnya ulama sepakat sekata. Ayat Quran juga boleh menjadi penawar bagi tubuh penyakit tubuh badan. Hanya saja mereka berbeza pendapat. Gitulah. pendapat tentang adakah seluruh ayat Quran. Daripada alif hingga ya. Daripada bak bismillahirrahmanirrahim hingga sin dalam wanas. Semuanya boleh jadikan penawar atau hanya ayat-ayat tertentu sahaja. Ini ulama berbeza pendapat. Maksud saya penawar bagi penyakit badan ya. Jangan sekalian. Pertama yang saya sampaikan. Al Alamah Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya. Ya, seorang mufassir yang tafsirnya boleh katakan sangat baik sekali untuk dikaji dan dibaca. Tafsir As-Sa'di. Jaitai Sirrul Karimur Rahman. Beliau menyatakan mabniyan umumi shifail Qur'an amratil qalbiyah. Betul, dah jelas berkenaan Al-Qur'an bahwa al itu penawar bagi penyakit-penyakit hati. Min syubuhat wa syahwat. Penyakit syubuhat, penyakit syahwat, penyakit ragu yang tadi saya sebutkan. Wal amradul adwiyah badaniyah. Dan juga penawar bagi penyakit anggota tubuh badan. Sakit mata, sakit telinga, sakit tulang, sakit kaki, sakit kepala dan sebagainya. Fasifa ulla apa manuhul Quran, tadom manuhul Quran, Hello. Dan penawar yang dimaksud oleh Quran itu, yakni yang dikandung oleh Quran itu umum bagi penyakit hati, contohnya subhat dan jala, dan pendapat-pendapat yang rusak, dan juga penyakit jasmaninya, ini pendapat tadi masih sama dengan yang tadi. Yang dipersilahkan yakni, adakah tadi saya ulangi, seluruh ayat Quran ini boleh jadikan penawar bagi penyakit-penyakit jasmania atau hanya ayat-ayat tertentu sahaja? Ada yang berkata begini, ya Mas kalian, bahwasanya seluruh ayat Al-Quran itu penawar bagi penyakit hati. Sementara hanya sebagian ayat-ayat Al-Quran -ayat saja yang menjadi penawar penyakit tubuh badan. Itu pendapat pertama. Seluruh Al-Quran adalah penawar bagi penyakit hati. Itu sahih. dan hanya ayat-ayat sebagian ayat Quran sahaja yang menjadi penawar bagi penyakit jasmani badania. Ayat itu apa? Ayat-ayat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memahami begitu. Tetapi pemahaman itu sebetulnya perbezaan. Ada yang mengatakan yang lain, ta Al-Quran ini semuanya. Semua ayatnya. Penyak, penawar bagi penyakit hati dan juga penawar bagi penyakit jasmani. Semua ayatnya. Kenapa ulama berbeza pendapat? Tentang ianya sebagai penawar bagi penyakit jasmani. Seluruhnya ke atau sebagiannya? Ya mas kalian, karena mereka ini berbeza pendapat tentang kalimah min di dalam Ayat Al-Quran tersebut. Kalimah min di dalam ayat Al-Quran. Coba jamaah lihat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ayat yang ke-82. Coba perhatikan surah Al-Isra. Surah yang ke-17. 17. 17. ayat 82. Ini punca perbezaan itu. Ada yang berpendapat, betul, semua ayat Quran itu boleh jadikan penawar bagi segala penyakit jasmani. Yang lain berpendapat, tak semualah, hanya sebagian ayat saja yang jadi penawar. Perbezaan itu berpunca daripada kalimah min. Bayangkan, di dalam contohnya dalam surah Al Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara Wanu dan kami menurunkan. Nazala yunazilu. Turun sedikit sikit, sikit, sikit. sikit. Min al-Quran daripada al-Quran. Tolong underline kalimah min. Min inilah yang menjadi punca perbezaan tadi. Saya ulangi. Min disinilah yang menjadi punca perbezaan. Min al-Quran. Mahwa shifa. Apa yang ianya menjadi penawar warahmatullahi mu'minin, rahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Baik. Kalimah min ini yang menjadi punca perbezaan pendapat. Bagaimana ceritanya? Ya mas kalian, min dalam kalimah dalam ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'an min, ini ada dua. Kalimah min dalam ayat ini, makna dia fungsinya ada dua. Yang pertama, min ini difahami oleh sebagian ulama sebagai min tabaid namanya. Tabaid ta ba ain ya dot. Ta ya ta ba, ta ba ain ya dot. Daripada pada ba ba'dun. makna sebagian. Sehingga makna ayat ini begini. Wanunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan sebagian Al-Quran itu sebagai syifa. Gitu. Sebagian. Karena min itu diartikan sebagian. Bukan semuanya. Bukan semuanya. Tapi hanya sebagian. Dan memang ada dalam Al-Quran, min itu yakni merujuk pada sebagian, bukan semuanya, bukan semuanya. Contoh, umpamanya Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagian mereka ada yang beriman. Dan sebagian mereka ada yang tidak beriman. Contoh: banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dalam yang mudahlah, dalam Surah Al-Baqarah," umpamanya. di dalam surah al-baqarah ayat 253 ini contoh min banyak sekali dalam Quran min yang maknanya sebagian bukan semuanya al-baqarah 253 Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Itulah rasul-rasul Faddalna kami telah lebihkan kami telah muliakan ba'dahum sebagian mereka ala ba'd atas sebagian yang lain itulah rasul-rasul yang Allah utuskan yang sebagian mereka kata Allah kami lebihkan atas sebagian yang lain. Itu ya. Kemudian minhum man kallam Allah. Minhum di situ mana sebagian mereka. Man kallam Allah ada rasul yang Allah bercakap-cakap secara langsung dengannya. Maknanya tidak semua. Tidak semua Rasul Allah bercakap secara langsung dengan mereka. Hanya sebagian. Min di situ maknanya sebagian mereka Rasul. Itu namanya min tab'in. Min tab'in. Wattakhidhu mimma qami Ibrahim musalla. Dalam satu ayat. Dan jadikanlah min makomi Ibrahim dari makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Min makomi Ibrahim. Min di situ maknanya sebagian. Karena Nabi Ibrahim ini makom tempat tinggalnya masih Makkah itu kan banyak. Ibrahim tinggal di situ, di bagian itu, di sebelah sini, sebelah itu. Kan kita yang Nabi Ibrahim berada di Makkah, membina Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail, Tentulah tempat tinggal Ibrahim ini luas di situ. Kadang Nabi duduk di sana, kadang tinggal di sini, ke di sana. Lalu Quran kata, dan jadikanlah min makom Ibrahim. Sebahagian makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Yang sekarang kita kenal yang ada tandanya itu. Artinya, adakah di situ saja dahulu Ibrahim sepanjang di Makkah? Selama di Makkah adakah di situ saja Ibrahim tinggal? Tentu tidak min itu namanya min tafwid. Jadi kalau min itu min tafwi terjemahan ayat ini turunkan bagian ayat sebagai penawar, bukan semuanya. Itu alasannya. Ya, sebenarnya itu yang macam mana? Yang nabi itu ajak oleh nabi itulah. Belasage itu dalam rupiah asalnya ada. Yang kedua, tak, min itu bukan hanya min tab'id saja. Min itu namanya min bayan. Bukan tab'id tapi min bayan. Bayan itu mana penerang, penjelas. Bukan sebagian. Artinya Al -Quran, Allah memberitahu pada kita bahwa Quran itu sebagai penawar semuanya. Bukan sebagiannya. Sebab ia sebagai Sebab ia sebagai bayan. Penerang. Contoh sebagai bayan, jamaah boleh lihat katalah dalam surah Al-Bayyinah. Coba jamah lihat surah Al-Bayyinah. Ini sekadar contoh. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi. Itu soal bainah surah yang ke-98 tu. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayinah. orang-orang kafir daripada ahli kitab dan orang kafir musyrik mungfakin mereka akan terus menerus maknanya menolaklah sehingga datang kepada mereka keterangan yang nyata coba perhatikan ayat itu lam yakunil ladina kafaru tidak adalah orang-orang kafir Orang-orang kafir, orang kafir yang macam mana ya? Orang kafir yang mana satu ya? Oh, orang kafir, min ahlil kitab. Min di situ bukan mana sebagian. Kalau min itu kita arti bagian, wih parah ya? Orang-orang kafir, orang kafir sebagian kafir ahli kitab dan sebagian kafir musrik. Kan salah itu. Wahai dimasukkan, oh firman itu orang kafir dari ahli kitab, keterangannya di kafir alkitab kitab, dan kafir musyrik. Min di situ bukan min sebagian, tapi min penjelas. Min penerang, namanya min bayan. Merujuk pada semuanya, bukan sebagiannya. Jadi kalau min di dalam ayat surah Al-Isra tadi, kembali pada surah Al-Isra, ayat 82, diartikan min sebagai bayan, maknanya, dan kami turunkan Al-Quran semuanya sebagai sifat. Bukan sebagiannya. Karena sifat itu penerang, penjelas pada seluruh Al-Quran. Paham ya? Jadi perbezaan antara ulama, Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai penawar bagi penyakit jasmania, atau sebagian, rupa-rupanya, berpunca di pemahaman terhadap ayat ini. Habis kita ikut yang mana terpulang. Yang mana ikut yang mana? Katalah kita baca ayat, baca Al-Fatihah untuk merawat penyakit, memanglah itu ada dalilnya. Boleh. Sekarang bagaimana jika orang baca ayat Al-Quran yang tidak ada contoh daripada Nabi, tidak ada dari sahabat? Yang Nabi ke siapa pernah baca ayat itu untuk merawat penyakit tertentu. Adakah itu menyalahi sunnah atau tidak? Kalau ikut pendapat yang pertama tadi, itu menyalahi sunnah. Sebab Nabi tak bagi contoh. Sebab ikut yang pertama tadi, hanya sebagian. Dan sebagian itu mesti ada contoh daripada Nabi. Kalau tidak boleh. Sehingga jumlah ayat Quran yang boleh jadikan penawar bagi penyakit jasmani terhad kalau ikut pertama sebab hanya terbatas apa yang Nabi contohkan. Kita tak boleh cari abu bila ayat-ayat tertentu ikut suka hati. Ikut pendapat yang kedua tak begitu. Nabi itu bagi contoh bukan sebagian Nabi bagi penjelasan bukan bukan sebagiannya. Seluruh ayat Quran hanya saja kalau kita umpanya orang baca ayat tertentu untuk penyakit tertentu dan tiba-tiba sembuh. Baca ayat ini, baca itu sembuh. Benda itu boleh diamalkan. Karena kesannya ada. Hanya jangan sandarkan begini. Bacalah ayat ini. Bila kamu sakit ini. Karena Nabi suruh itu tidak boleh. Karena Nabi mungkin tidak pernah baca ayat itu untuk penyakit itu. Itulah. Sungguh pun ia dibenarkan, tapi jangan sandarkan kepada Nabi. Kenapa boleh? Kalau min tadi, kita ikut memahami bahwa min itu termasuk min bayat. Dan kedua-dua pahaman itu tidak salah. Nak pahami min itu sebagai min tamait, atau min itu sebagai min bayan. Kedua-duanya insya Allah tidak salah. Tengok gimana wusahnya agama. So dalam ini sangat wusah, wusah maknanya luas dan lapang. Ada semacam kebebasan untuk kita memilih, untuk kita memilih. Dan itu banyak sekali pendapat apa itu sudah 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 ada ya, sudah ada uh, di apa? Uh, Ulama yang di, daripada dahulu ya, bukan hanya sekarang. Saya ingin menyampaikan saja apa yang ulama-ulama dahulu telah berikan pada kita. Jadi bukan pendapat orang sekarang nih, yang ini kata hanya ini yang ini bukan itu sudah hadarannya. Dan kalau kita nak pilih yang pendapat pertama hanya sebagian ayat, bukan semuanya tahu kenapa alasannya. Bila kita percaya oh semuanya kita pun tahu alasan. Ya. Itulah yang mustahak begitu. Karena dalam ini ada wus'a. Ah. Lainlah kalau ada dalil yang ini Hanya ayat-ayat tertentu saja. Yang itu lainlah. Katalah Nabi pernah kata begitu. Itu kita tak boleh berpendapat selain yang telah Masalahnya Masalnya tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi, faham dia? Itu syifa. So, boleh. Kalau rasa-rasa Masya Allah, hari itu saya membaca ayat ini, ketika saya pakai ni perlu saya baca ini, sembuh pula Masya Allah. Ya sudah, boleh. Dan tidak salah Insya Allah. Hanya jangan baca ini. Sebab Nabi suruh baca. Ah, itu tak boleh. Kita mengatakan bahawa Nabi kata, bahawa Nabi tak kata, ah, itu yang tak boleh. Walaupun perbuatan kita membaca ayat tertentu tadi, untuk penyakit-penyakit penyakit dan ternyata sebuah itu tidaklah Salah tidak salah, karena ada dasar, ada apa namanya, uh, asas uh, uh, dasar berpikir berpendapat yang seperti itu, yang seperti itu. Baik itu syifa, ciri Quran yang ketiga yakni hudan, Wahudan. hudan kembali pada ayat yang kita pelajari, Yunus. Wahudan, petunjuk. Ya mas sekalian, saya pernah jelaskan pengertian Hudan. Apa definisi hidayah, petunjuk? Al-Huda atau al-Hidayah itu sulukutorik Allah diusilul insan ila goyatihi. Hidayah itu, ini takrif ya, definisi hidayah. Hidayah ialah melalui sebatang jalan atau mengikuti sebatang jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada matlamat, kepada tujuannya. Itu hidayah. Bila kita nak pergi suatu tempat destinasi, lalu kita memilih jalan tertentu, dan dengan melalui jalan itu kita akan sampai ke destinasi yang kita tuju, maka perbuatan kita mengikuti jalan yang mengenu, menyampaikan kita kepada matlamat itu, namanya hidayah. Tapi jika kita memilih jalan... Belum jalan. Yang jalan itu tidak menyampaikan kita pada destinasi kita tuju, itu namanya bukan hidayah, itu kesesatan. Atau jalan itu sebenarnya boleh menyampaikan kita kepada matlamat. Tapi kita pilih jalan yang lain, itu pun namanya sesat. Ya mas kalian, matlamat tujuan hidup kita Ya tentulah jumpa Allah dalam keadaan rodiyah mardiyah. Ridho dan diridhoi. Kan itu maklamatnya. Allah sendiri pun berjanji akan menemui hambanya yang layak di surga. Bahkan hambanya boleh memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Itu maklamat dan itu luar biasa. Nikmat terbesar sekali lah. An-nazar ila wajhillah. Kita tidak tahu surga itu di mana, jaraknya berapa, berapa jauh, kan? Tidak tahu. Sedang kita ingin sampai ke sana, maka untuk sampai ke sana, kita mesti melalui jalan yang boleh menyampaikan kita ke sana, jalan yang kita lalui untuk membolehkan kita sampai ke destinasi di surga, di surga, dan jubah Allah itu itu namanya hidayah. Bagaimana caranya? Ittiba'u syari'ah saro'ilah. Mengikuti syariat Allah. Karena yang tahu surga itu di mana, yang tahu bagaimana untuk sampai ke sana, itu hanya Allah. Maka ikutilah syariatnya. Sumia ittiba'u saro'ilah hidayah. Mengikuti syariat Allah itu dinamakan hidayah Li yursidul insan ilal haq. kerana dengannya membimbing manusia ke jalan yang lurus arah yang tepat wayub bihi dan dengannya manusia boleh jelas pandangannya mata hatinya terang wayumi hak Dengannya boleh Bezakan mana baik. Saya ulangi Bila kita memilih Mengikuti syariat Allah Karena kita Yakin hanya dengan syariat Allah Sajalah kita akan sampai Pada matlamat tujuan kita Destinasi terakhir Maka kita dapat Hidayah Kita dapat Hidayah Sebaliknya kalau kita yakin bahwasanya meyakini mengikuti syariat Allah itu dapat membolehkan orang dapat mendapatkan surga sampai ke surga kita hanya yakin tapi tidak mengikuti mana kita tidak dapat hidayah kita hanya yakin adanya hidayah Allahu Akbar kita hanya yakin adanya hidayah tapi kita tidak mendapat hidayah jadi orang yang sampai ke sana itu, ya ini orang yang dapat hidayah. Bukan hanya yang yakin ada hidayah. Orang yang dapat merasai sedapnya makanan, kan yang merasakan dia masyarakat. Ya rasalah. Rasa dikunyah, dia mati. Baru rasa, oh ya sedap. Itu dapat. Itu. Tapi kalau kita tak mau rasa, kita hanya melihat ramai orang yang makan dan semuanya kata sedap, kita yang, oh saya yakin, saya yakin makan itu sedap, saya yakin. Apa buktinya? Semua orang, saya yakin. Tapi apalah manfaat bagi kita hanya meyakini makan itu sedap, jika kita tidak dapat merasakan sedapnya. Apalah untungnya kita bahwa Al-Quran, sana Allah itu adalah hidayah Allah. Jalan yang lurus, tapi jika kita tidak ikut. Kan tidak sampai ke matlamat. apalah manfaat yang kita perolehi bila kita hanya yakin bahwa siapa yang naik MRT daripada Sungai Buloh teruslah nanti akhir yang di Kajang tahu deh saya yakin tapi akan dia akan sampai di Kajang jika dia tidak mau naik atau naiknya MRT yang lain So apa, apa apa manfaat kita? Kita ingin ke kajang tapi naik mati yang lain. Begitulah umpamanya. So Quran adalah hidayah. Itu pasti. Adakah ada orang percaya? Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Jauh ulangi. Quran adalah hidayah. Itu Allah yang punya. Pertanyaan, adakah semua orang percaya? Jawabannya tidak ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya, eh, itu udah, oke, buang aja lah. Sekarang cerita yang percaya. Yang percaya bahwa Al-Quran itu hidayah itu terbagi menjadi tiga jamaah sekalian. Coba lihat ini. Lihat ayatnya. Nanti kita masuk yang mana. Orang yang meyakini, yang percaya bahwa Quran itu hidayah, itu hidayah, Sari Allah itu hidayah. Bila ikut Quran, ini masuk surga. Orang yang percaya terbagi menjadi tiga kategori. Kita kategori. Siapa tiga kategori itu? Lihat surah 35, surah Fatir, surah Fatir, Ayat 32. Itu jawabannya. Safa Ayat 32. Adalah. Semua manusia meyakini bahwa itu hidayah. Jawabannya tidak. Ada yang Oke okay lah, yang menolak itu K.P. menolak, Munafik pun menolak. itulah. Yang menolak orang K.P. dan orang Munafik. Yang menerima orang mukminlah lah. Masalahnya yang meyakini yang menerima itu terbagi menjadi tiga golongan. Tiga itu dinyata oleh Allah di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. wa minhum saabiqun bil khairati bi idnillah dalika huwal fadhlul kabiir thumma kemudian aratsna kami telah mewariskan alkitab alquran kitab allah kitab Allah kepada kita Al Quran lah. Kitab Allah kepada orang dahulu Injil lah, Taurat lah. Ini kepada kita, ya. kerana kita cita uh, untuk kita hari ini, jadi kepada kita ini Alkitab ini Al Quran. Kepada siapa Al Quran ini Allah wariskan? Allah <Suluh> di pada orang-orang yang kami pilih. min ibadina dari hamba-hamba kami. Masya Allah. Mereka yang menerima Al-Quran sebagai panduan hidup, petunjuk, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Bersyukurlah. Bersyukurlah jika kita terpilih, dipilih oleh Allah sebagai orang yang menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan. Karena kita orang-orang pilihan. Allah dinastofaina. Ini Allah kata. Dan jumlahnya tidak banyak. Kita tak payah sedih lah kalau kita punya perbezaan rezeki dunia berbanding orang kafe. Jangan sedih. Yang tengok kelebihan dia. Kita punya kelebihan yang mereka tidak punya. Tapi kita punya apa yang mereka punya. Mereka ada rumah, kita ada rumah. Mereka ada kendaraan, kita ada kendaraan. Mereka boleh makan, kita boleh makan. Mereka ada tangan, kita ada tangan. Mereka sehat, kita sehat. Apa lagi? Mereka boleh rehat, kita boleh rehat. Sama. Mereka boleh ada kebanyakan oksigen, kita pun ada oksigen. Jadi apa yang mereka ada, kita ada. Apa orang kafir ada, kita ada. Tapi ada perkara yang kita ada, mereka tidak ada. Apa itu? Al-Quran. Kita menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Itu mereka tidak ada. Sayangnya ya mas kalian. Orang-orang yang Allah sebenarnya sudah pilih. Termasuk orang yang menerima Al-Quran sebagai hidayah ini. Ada tiga, tiga kategori. Pertama. Faminhum zolimulinafsi. nafsi Fama ke minhum sebagian mereka. Ini mintab'id namanya bukan min bayan. Sebagian mereka, mereka yang menerima Al-Quran sebihidah itu ada yang zolimul linafsi. Zolim. Menzalimi diri sendiri. Apa menzalimi diri sendiri? Dia tahu Quran itu betul. Dia tahu suruhannya itu wajib. Dia tahu larangnya itu haram. Dia tahu jalan yang itu lurus. Tapi tidak ikut. Itu zalim. Quran kata lalulah jalan ini bila kamu ingin sampai ke surga. Ya Allah ya, ya saya tahu saya yakin itu jalan yang betul. Tapi tak ikut. Allah kata wahai ya aku jangan ya kamu ikut jalan ini jalan ini akan menuju ke neraka. Ya Allah ya kami 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 faham kami faham dan kami yakin bahawa jalan itu memang ke neraka. Tapi dia langgo. Tahu benda itu suruhan, tapi tak buat. Tahu benda itu larangan, tapi dilanggar. Ini orang yang menerima Quran tetapi zalim. Di mana tempatnya neraka? Tempatnya di neraka. Habis nanti masuk surga atau tidak, bergantunglah. Sama ada nanti dosnya diampun oleh Allah atau tidak. Habis lama-lama masuk surga atau tidak, bergantunglah. Tauhidnya itu terbatal atau tidak. Dengan sebab tidak patuh Quran tadi, mengakibatkan akidah tauhidnya terbatal atau tidak. Kalau terbatal, maka kekal dalam neraka. Walaupun asalnya dia menerima Al-Quran, tapi tolak. Tapi tidak ikut. Perbuatan yang ditakikut ikut itu mengakibatkan akidahnya terbatal atau tidak. Kalau terbatal, kekal dalam raka. Jika tidak, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ini pertama. Sayang sekali. Sudah mengakui kebenarannya, tapi tak buat. Yang kedua. Wa minuhum Dan sebagian mereka ada yang mukattasidun pertengahan sederhana muktasik sederhana nak kata tak baik pun tak kata, nak kata jahat pun tidak nak kata baik pun tidak hanya ya mukmin yang apa ya yang ngam-ngam lah karena yang dibuat hanya yang wajib yang sunat tak buat yang ditinggalkan hanya yang haram yang makruh tidak Ini yang ngam-ngam, mau -ngam. tak Okey, kita okey, okey. Beruntung atau tak beruntung, beruntung. Solat hanya yang wajib sahaja, karena dia tahu tak semua solat perintah solat itu wajib. Ada yang sunat, yang sunat lebih banyak. Lalu solatnya hanya yang fardu saja. Oke lah. Puasa hanya yang wajib saja. Sholat hanya yang wajib sahaja. Yang sunat-sunat tak buat. Ini namanya muktasid. Beruntunglah. Dengan syarat. Beruntung dengan syarat. Katalah dia hanya sholat wajib saja. Sunat tak buat. Oke. Okay. Untung tak untung? Untung. Tapi dengan syarat. Dengan syarat sholat fardunya itu diterima oleh Allah. Tidak ada cacat celak. Ibadah wajib, ibadah fardu yang dia lakukan, semuanya diterima oleh Allah. Tidak ditolak. Tidak ada cacat celah. Sebab kalau cacat celah, rugi. Kenapa? Karena ia cacat. Macam mana nak menyempurnakannya? Lainlah jika orang ini buat yang wajib, juga buat yang sunat. Jika yang wajib itu ada cacat, ada kekurangan, yang sunat boleh menampungnya. Saya itu walaupun orang ini beruntung hanya buat yang wajib saja, tapi kenapa? Apakah dia yakin yang wajib itu akan diterima? Ah, itu namanya Muktasid. Jadi oke okay, tetapi, ya masih belum selamat lah nampaknya begitu masih belum meyakinkan selamat dan golongan ketiga dan ini paling bertuah orang yang menerima Al-Qur'an kategori ketiga yakni wa minhum bil sebagian mereka yang berlomba lumba dengan kebaikan ini bukan hanya buat yang wajib bahkan yang sunat. Mereka ini bukan hanya meninggalkan yang haram bahkan juga yang makruh. Bahkan yang halal pun jika melakukannya tidak mendatangkan manfaat dia tinggalkan. Semua gerak-geriknya mendatangkan pahala. Tidak puas hanya dengan yang wajib tidak puas hanya dengan yang sunat bahkan yang mustahab pun dilakukannya ini sabiqun bil khairat ini orang sangat bertuah betul betul Al-Qur'an dijadikan panduan dalam hidup 100% peratus, mulai dari paling besar hingga yang paling kecil ini lawan yang pertama adalah so ini adalah ya muhasabah untuk kita lah. Kita semua orang yang terpilih karena kita telah mengakui menerima Al-Quran sebagai panduan hidup. Hidayah. Daripada alif hingga iya. Tapi Allah meng apa? bagi manusia yang menerima itu jadi tiga. Ada yang zalim. Zalim itu hanya percaya lah, tapi tak ikut. Oh bahaya sekali itu. Oh, ya. Yang keduanya yakni Sederhana yang ketiga, sabikun bil khairat. Saya tidak tahu kita masuk yang mana. Marilah kita mengasabah masing-masing. Jangan-jangan kita masih dalam masuk kategori yang pertama, sebab memang masih ada perkara yang disuruh yang kita belum buat, ada perkara yang dilarang yang kita belum tinggal. Nak masuk yang kedua nampaknya, eh, ya Bagaimana yang ketiga? Ini perlu muhasabah setiap saat. Setiap saat. Jika kita ingin hidayah yang kita lalui, Quran yang kita percaya ini, betul-betul dapat mengantarkan kita ke goyah, destinasi terakhir. Terakhir. Ya, mas kalian, itu yang sebab saya sampaikan pagi hari ini. Alhamdulillah sempat saya sampaikan dua sifat Al-Quran lagi, yakni hudan, sifat dan hudan. Sifat dan dan hudan. Tinggal sedikit dan itu sebagai tambahan insyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain untuk ayat-ayat berikutnya insyaAllah. Yang benar daripada Allah jual. Yang salah kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan yang tidak disengajakan itu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah bagi kita istiqamah. InsyaAllah. Mari kutub dengan baca tasbih kifarah. <tuh> Subhanakallahumma wa bihamdika asadu alla ilaha la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aumila syaitan rajim al-as innal insan lafi khus illa alladina amanu wa masyalihat wa tawasubil haq wa tawasubil. Assalamualaikum warahmatullahi wala.